mana kita melihat perkembangan yang ada di Lapandang, Tarongko, Batupapan, Bungin ini, di mana kehidupan masyarakatnya itu sudah cenderung menjadi masyarakat kota. Nah, oleh karena itu pemerintah mengambil sikap sebagaimana yang telah dibawakan dalam laporan tadi untuk mengambil langkah-langkah percepatan. Langkah percepatan ini tidak bisa terjadi sekarang ini tanpa aspek sipakatau, sitarate, untuk mencapai tujuan. Nah, oleh karena itu pemerintah daerah tidak semena-mena bahwa kami mau bangun apa prasarana atau infrastruktur ke Lapandan, Tarongko, Batupapan, Bungin. Nah, sehingga perlu dilakukan sosialisasi. Tidak ada orang si paruku-ruku, tidak ada orang si paksa-paksa. Sangat dinas si tarateki, si pakatau. Nah, kalau masyarakat Lapandan, Tarongko, Batupapan, Bungin nantinya mau untuk sudah mendorong wilayahnya menjadi wilayah perkotaan, ya kita bersama-sama membangunnya. Kita sama-sama membangunnya. Kalau tidak juga, kita cari tempat lain. Ya, kita cari tempat lain. Tetapi kajian yang datang itu memang Lapandan Tarongko inilah yang memang kita akan dorong pertama. Bukan berarti bahwa daerah lain kita tidak akan dorong, ya. Tetapi kita lihat bahwa di Lapandan Tarongko inilah yang sudah cukup mendesak untuk kita bangun infrastrukturnya. Nah, hal yang bisa menguntungkan bagi masyarakat bahwa daerahnya memang sudah bisa tertata, pembangunan kiri kanan tidak perlu lagi macam-macam, cukup dengan menyebut pengembangan kota Tarongko, Lapandan, Batupapan, Bungin. Sehingga para OPD itu sudah akan melihat masing-masing apa yang saya bisa bangun ke dalam. Ya? Nggak perlu lagi bikin capek Pak Kris, ya? Minta ini, minta itu, Pak Sekda minta ini, minta itu, kan Kulapan dan Tarongko, Kak Pangte, Pak Sekda, Batupapan, saya nggak tahu lah. Kita sendiri yang tahu, tidak perlu lagi. Karena membangun perkotaan itu tinggal menyebut ya infrastruktur pengembangan kota Lapandan, Tarongko, Bungin dan lain sebagainya. Tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, ada dua rumah tangga. Yang pertama sahabat nama bayi nama kerennya itu dinas peternakan tidak ada, kemudian dalam bentuk kelompok bukan perorangan nanti ditunjukkan ke bupati, diserahkan Pak Sekda sudah janji akan mengawal. Jadi terima kasih Pak Sekda sudah mengambil sebagian tugas saya, terima kasih. Kemudian banyak pertanyaan yang ditujukan ke saya dari Pak Tato Kamba mengenai RT RW. Kita sudah menetapkan Perda RT RW nomor 12
tahun 2011 rencana tata ruang wilayah kami sudah punya sejak tahun 2011. 10 tahun ke depan itu kita sudah punya lab-nya dan juga bagaimana tentang atraksi yang harus dilakukan sebagai daya tarik. Dan saya kira itu yang dirindukan ya, tongkonan-tongkonan yang ada keterkaitan dengan tongkonan lain yang mungkin ada di sini. Tentu ada langkah-langkah selanjutnya termasuk bagi